Lagi berada di Munah ya, sunyi sekali ya, nggak ada. Biasanya kan di sini tuh kan keliling-keliling orangnya, tapi beredarnya wabah corona ini guys, orang takut keluar. Ya tiba saja kemarin punya guys, kok kira bagaimana? Ya Allah, wih ya Allah guys, kemarin saya tiba itu dibilang kan saya pendatang wabah corona. Ya Allah, jangan asal nuduh dong. Oke jadi guys, so ya, kita akan keliling-keliling. Ya wow, saya pakai sarung mana guys? Kayak ini sarung mana? Ala decoration, ala guest color ya. Oke, okay. Kemarin kan saya habis vlog guys, so ya, biasanya di sini tuh guys tempat nongkrong orang-orang tapi nggak ada. Ayo kita ke sana. Aku nggak tahu guys. Wow guys, so amazing. Tapi sini orang, sini, Miko. Mari kita main. Aduh. Oke, okay. Jadi teman-teman sunyi banget kampung saya. Kemarin saya tiba pas tiba di sini, ya kemarin saya dengar berita kemarin itu guys. Ini saya tidak tahu juga. Wow. So ya, Singapore. Wow guys. Wow. Aduh. So guys, aku lagi di. Wow ini. Ini sini biasanya tempat. Ini sini biasanya tempat tenun guys. Tempat tenun sarung begini ya. Sarung begini. Sarung begini. Tapi sekarang tiada orang lagi, sunyi karena gara-gara wabah corona. Ya Allah Tuhan, mudah-mudahan penyakit ini cepat berlalu ya, cepat teratasi. Oke okay guys, so check it out ya. Teman mau ingin dapatkan sarung kayak gini, makanya hubungi nomor WA saya. Jadi buat teman-teman dimanapun anda berada, termasuk di kawasan Jakarta, Makassar, Bandung, Palopo, Bau-Bau, dan teman-teman yang ada di Tanah Abang Sports Center, juga teman-teman yang ada di mana lagi tuh ya? Corona, virus korom dan koronya. Yo, oke, okay. Gagal fokus ya guys. Itu tadi salah satu tetangga yang alay, kepo. Oke, okay, jadi mau ingin dapatkan baju seperti ini, celana yang fashion begini guys, datang aja di kampung saya di Mabolu, di Kabupaten Munah, Mabolu, Masalili, jadi Liang Kabori dan sekitarnya. Oke, okay, jadi buat teman-teman, so ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.